tabrak truk trailer di ruas jalan Plumpang, Semperaya, Koja, Jakarta Utara pada hari Senin. Korban tewas karena menghadang truk yang berjalan untuk menumpang. Jasad seorang remaja masih tergeletak di tengah ruas jalan Plumpang, Semperaya, Koja, Jakarta Utara Senin petang usai ditabrak oleh truk trailer. Banyaknya warga yang berusaha melihat dari dekat jasad korban yang terlindas truk besar tersebut. Polisi yang datang langsung olah TKP. Kecelakaan lalu lintas ini berawal saat korban bersama dua rekannya berusaha menghadang truk untuk menumpang. Namun naas, truk yang sedang melaju dari kawasan Semper menuju Plumpang tak bisa berhenti. Korban pun tertabrak hingga terlindas, sementara temannya berhasil menyelamatkan diri. Meninggal, kita bawa ke RSC. Untuk kendaraan, belum kita temukan, kabur. Masih dalam tahap pencarian. Kini untuk kepentingan lebih lanjut, jasad korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara sang sopir truk kontainer berhasil kabur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.